jadi kita langsung aja kita berdoa dulu dan kita makan. Oke guys, selamat makan dan berdoa. Selamat makan semua. Dia kayaknya lu biasanya masukin baksonya pas kapan? Pas dia mandi. Itu kayaknya udah mendidih. Jadi dimasukin dulu, itu bakso dulu yang dimasukin. Wow. Ini belakangan kita dapat dua bahkan. Nih guys, lihat banyak banget porsinya. Masukin dulu baksonya ya. Ini belakangan. Karena nanti mie-nya bakal ya gitu. Tapi ini kayak udah pada nyatu gitu, jadi kayak ya udah masukinnya langsung. Hati-hati nanti ngecat. Kita sediakan mangkuk. Ih, wangi banget, enak pakai mangkuk ginian, muat gak muat lah ya. Bener udah. Muat gak sih? Kena kameranya. Maaf. Kita juga showroom guys. Kita cobain satenya dulu ya. Gak garing, kalau garing gue suka. Tetap enak. Harus minum dulu sebelum makan. Sebentar ya guys, aku lapar banget. Iya. Kita belum makan dari siang ya? Di pagi. Pengen ngambil minum, nasinya aja males banget. Tapi ini sambalnya asin ya? Jadi enak. Nasi yang sambal. Sambelnya deh, mau tisu deh. Kenapa sambelnya dipisahin? Buat gue ya. Jangan semuanya. Segini. Aku mau ambil minum dulu ya guys. Sambelnya itu langsung aku pakein ke nasinya biar nasinya tuh ada rasanya gitu. Jadi misalkan nasinya segini, nasinya segini, terus kita ambil sambalnya tuh kayak segini gitu, ya, sama ayam. Kita langsung mana ayamnya? Saat makan. Sambalnya enak. Kok kuahnya? Kok itunya belum masukin? Belum, nanti. Soalnya baksonya kan beku gitu. Gila, surga banget gitu sih. Tadi ini ayamnya bisa milih paha apa dada? Gak tau deh. Tapi yang ini dada.
Gua apa nih? Paha ya? Coba lihat. Iya, gua paha. Lu sukanya paha? Gua suka apa aja sih? Kalau nggak ngomong. Tapi nggak apa-apa, maksudnya gua dapetnya dada juga, jadi ya udah. Mendidih. Ya. Kocok. Belum. Tahunya juga masih keras. Kayak lama ya, kayak pengen nyeruput kuahnya gak sih? Karena beku kali ya, beku banget baksonya. Taruh lagi deh. Hah? Taruh lagi ini bawahnya. Ini mantap sih. Diputerin lagu biar nambah playlist. Kalian ke playlist aku aja guys, playlist Spotify yang ada di mantep sih di Spotify JKT. Ini sambalnya pakai kacang gak sih? Lek lagi kata. Lek gak? Enggak. Aku kayak pengen. Apa? Pegel tangannya. Podcast.
Itu udah mendidih deh. Udah. Ke showroomnya kedengeran. Itu. Enggak guys, namanya kalau orang lagi makan ya pasti diem lah. Justru keselak nanti guys kalau sambil ngomong. Nih mau lagi sambelnya. Nih ambil, gue udah selesai. Semuanya? Iya. Sambal gue udah habis. Mana tadi yang gue pake buat? Nih. Si Malek kali katanya kenapa sih? Ini kak, rebus juga nih nanti. Sama mie-nya jangan lupa. Kak, garpu lu mana kak? Ya udah deh, gak usah. Ada garpu lagi gak sih? Coba deh. Gak ada. Semuanya yang susah. Ini masukin sekarang gak? Iya, iya boleh. Masih lapar. Oh iya, gue lupa. Aku lupa. Jadi sekarang kita sedang memasak bakso. Ini baksonya. Ya. Sedap gak sih? Restart aja deh. Aduh ya, kenapa banget mulu ya. Bukain deh. Ini bakso instan gitu loh guys, jadi kayak udah tinggal direbus. Tinggal direbus aja. Sudah dapat bumbunya, bumbunya deh. Tusuk tahunya deh, masih keras. Udah. Yang baksonya yang di tengahnya. Susah deh, licin. Licin. Masih ngelek kah? Ribet. Enggak, udah enggak deh. Udah enggak. Licin kan? Iya. Udah enggak kali ya? Udah enggak. Ya, udah enggak. Bukain bumbunya. Jadi gak cakep tahu. Jadi gak usah cakep-cakep deh. Nanti juga lu makan hancur juga. Ini keras banget ya bumbunya. Mesin. Nah, kita udah. Ini bubuk cabai. Emang nanti pakai saus aja. Udah mentah. Emang belum sih. Udah bisa belum guys acaranya deh. Kayak menyebalkan banget gitu. Deh sama kita rumahnya deketan ya? Enggak, justru rumah kita jauhan. Makanya dia mampir mulu. Ya deh ya. Ya gitu ceritanya guys. Jadi tadi sebenarnya si De Angelia ini pagi-pagi udah ada kegiatan. Jadinya kita ketemu di kantor kan. Terus dia bilang mau kesini. Terus aku bilang. Tapi ternyata iya kan? Ternyata aku goplay kan. Terus udah jadinya ikut goplay.
biar kelihatan maksudnya. Sarah, kelihatan nggak lo? Kelihatannya apa? Dah. Soalnya tadi baksonya frozen gitu, jadi kita harus ya harus benar-benar lama sampai itu. Deh, tolong. Oh, bisa, Deng. Bisa. Kecilin lah apinya ya, nggak ngaruh kita, sorry ya guys, kita masaknya tidak pakai api, kita pakai listrik. Udah lah, di sini aja lah. Tadi deh awas sampai lu. Ya ini masukin sini sampahnya. Ini ya, harusnya tadi apa? Itu gua sendok gua udah gua taruh situ. Ih, udah lah. Kotor dah lah. Coba lu HP-nya lu refresh, HP-nya lu restart. Finish live. HP-nya lu restart. Dan enggak ada sendok lagi, jadi kita pakai sendok ini. Wah, ada deh, kocak. Lalu pakai sendok yang mana? Yang ini, yang tadi bekas gua. Itu? Ini sendok bakso. Panas banget handphone gua. Ya, karena tadi dicas ya. Ngaruh. Di atas, aduh. Mams. Aduh, kotor. Kita pakai aja. Cobain kuahnya. Aduh, gini. Pakai saus, mana sausnya tadi? Gak enak pakai saus ABC. Saus Indofood. Sausnya Eli. Kurang asin, Kak? Ya, pakein kaldu. Ambil. Tara. Panas. Iya, panas. Lanjut dulu deh. Oh, enggak, pakai cabe bubuk. Cabe bubuk gua. Di mana, Kak? Tanda mata sih. Panas banget. Dicari deh, deh. Semangat. Deh, yang nyalain ya enggak, yang bukan yang di atas dong. Tahu, gua belum kerja. Nyala enggak yang di atas? Enggak. Udah selalu tambahin. Belum. Susah banget. Banyak banget deh. Nggak banyak. Dia kalau ngasih micin nggak kira-kira. Ngambek sama deh lah. Kita jangan marah-marah. Apa? Deh, emang gue marah-marah. Marah-marah sama? Dikira gue marah-marah sama lu. Emang kayak gini sebenarnya guys, cara ngomongnya. Cuman kalian tuh kadang suka melebih-lebih. Iya tuh, dengerin deh. Suka apa deh? Suka melebih-lebihkan. Nah,
Tapi kalian gak berpikir-pikir. Iya, orang kitanya biasa aja. Jadi guys, SR-nya Day itu nge-lag. Handphone aku panas, iya. Handphonenya panas. Ini aku coba lagi. Aku tidak akan pernah berhenti mencoba. Tenang guys. SR-nya Day nge-lag guys. Diaduk sudah, katanya mau pakai cabai bubuk nggak jadi, enggak ini pakai cabai bubuk pasti lebih enak pakai ini yang sambel yang benar-benar sambel gitu. Nggak ada ya, tadi sambel itu lu mana geprek habis ya, ini lu pakai ini aja deh. Enggak, gua nggak mau pakai. Bisa nggak guys, halo doang gitu tadi, bisa nggak ituannya deh guys, ituannya SR panas banget kan. Nih empah. Kayak makan hotpot. Lalunya mana? Ada di sini. Dia tuh dia pada bisa tuh katanya makan kan. Dia bisa. Bisa jangan bilang gue diet makin tirus bibi. Tapi bibi gue kayak makin gembul malahan dah. Yang aku rasa ya. Kalian kok suka makan panas? Sebenarnya kita nggak suka guys, cuman kita lapar banget. Nggak, gue suka makan panas. Gue nggak suka. Kalau panas banget gue nggak suka. Ini panas banget. Iya, ini panas banget. Lu tahu putih apa? Udah sama aja. Udah gue mutilasi tahu putihnya. Berasap. Ih, apa tuh? Bisa minum dong. Jadi waktu itu Eli dan Mute kita menemukan tempat minuman yang enak. Makan. Kita kok akrab ya sama Deng? Jelasin. Kita berantem. Apa sih kok? Enggak guys, kita enggak akrab. Kita tuh sebenarnya ini gimmick guys. Ya nggak ada di ini, bukannya beli di sini bertiga, nggak ada di aplikasi ini. Mau beli ini di aplikasi yang satu ini. Kita cobain bihunnya. Oh ada deh, benar nggak ya yang ini? Pasti kayak berasa pas gitu guys, kalian bisa bayangin ini. Bukan, aku kayak sebenarnya nggak gitu lapar, cuma pas ketemu makanan
langsung jadi kalap gitu, ngerti gak? Benar. Eh, kalau gue sih lapar sih deh. Kalau gue tadi di mobil nggak lapar. Gue lapar, gue udah lapar banget. Kayak laparnya tuh biasa aja liat, gitu. Tau nggak guys, aku lihat jalanan kayak ini jalan macet banget. Terus kayak tidur, tapi sambil merasakan perut yang lapar gitu loh. Kalo gue kayak nggak begitu lapar gitu biasa aja. Cuma pas ketemu makanan tuh kayak kalap gitu loh. Guys, aku kayak begitu. Aku sih lapar sih. Jadi tadi pagi tuh aku tuh sarapannya cuma minum susu sama makan biskuit kan. Kalau gue nggak makan sama sekali padahal. Gak bisa tuh buat kayak gitu. Gue tuh belum minum juga. Kayaknya langsung kena lambung. Mager gitu. Aku tes bihun. Kalau Soun lebih lembut lagi. Oh ini bihun, ini bihun. Gue sampai sekarang Soun ada lebih lembut. Bedain. Enak banget kak yang bihun, Soun. 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 Sehun kan sih. Ini ada tahu putihnya. Apa sih? Ntar ya. Kucing tadi bawa pulang nggak gitu? Enggak, itu mah kucing sana guys. Waktu itu Eli beli yang ini, mango berry lemonade. Terus gue beli yang ini, gue mix berry lemonade, jadi gue mau yang kayak jelly. Yang mix berry itu ada bunganya sama. Gue apa ya? Aku apa ya guys? Aku ada apa aja coba lihat dong. Banyak banget. Ah, gue pengen blueberry cheesecake deh. Tapi kemarin moodnya minum blueberry strawberry cheese. Beda rasa, beda usaha coba. Cheesecake-nya gak terlalu enak. Apa vanilla regal? Gak suka biskuit. Apa banana? Ah, banananya ini gak yang kayak, bukan yang itu. Choco blueberry, choco strawberry. Gak. Grape cheese tea. Gue blueberry blablabla. Blueberry blablabla. Cheesecake. Blueberry cheesecake. Blueberry cheesecake. Kalian tim tahu kayak putih apa tahu coklat? Mix berry lemonade enak waktu kemarin gue cobain. Tahu coklat dong, tahu putih dong. Lu blueberry cheesecake ya? Aku gak suka tahu. Why? Lu tim tahu apa tim tempe deh? Tahu. Sama. Eli tim tempe. Mute juga. Mute ngikutin gak sih tuh? Enggak, dia gak suka tahu sih Mute. Biasanya kan dia gak punya pendirian. Iya, Mute biasanya gak punya pendirian. Tempe mendoan, tapi ya aku juga suka tempe mendoan. Mute mungkin maksudnya ya sih dia nggak punya pendirian, tapi mungkin karena dia maksudnya masih kecil ya, jadi kayak belum tahu aja mau ngapain. Pendiriannya belum ketemu aja. Tebak dulu.
langsung pesen handphone Xiaomi di Shop. Aku pakai mie enak gak sih? Mie instan. Pernah cobain gak? Enggak. Enak banget tuh. Bakso pakai mie instan tuh enak. Waktu kapan ya? Waktu pulang, kita pulang main Squid Game. Nggak pulang dong kita kalau main Squid Game. Nggak ada yang pulang. Waktu pulang main yang kita makan apa sih, Kwaisang, Kavel. Itu pulangnya gue sama Eli masih lapar tuh. Iya, makan lagi. Terus gue bikin ini, bakso. Bakso ini. Sama Eli. Satu berdua tapi. Satu. Satu dua. Porsi banyak kan? Ya kalau misalnya tadi gua gak makan itu, ayam itu, gua bisa habis ini. Karena gua biasa satu-satu sama cucu gua. Nah, ngelag ya? Ngelag lagi katanya. Iya, ngelag lagi nih. Ada yang bilang kesini. Sabar ya guys. Tapi lu biasanya di rumah lag like, gitu nggak? Nggak, maksudnya sering juga. Kok misalnya baterainya kayak habis gitu loh. Oh, itu baterainya habis? Nggak. Apa? Masih penuh? Iya, masih penuh. Ya kalau misalnya tiba-tiba baterainya habis kan ada pemberitahuan, nah itu iya, langsung lag. Apa? Kayak berhenti gitu. Wifi-nya nggak cocok di HP. Wifi-nya nggak cocok. Emang bisa ya? Nggak tahu sih, jujurnya. Gitu udah nyobain bakso lobster? Belum. Enak nggak guys? Nanti deh kapan-kapan. Lu udah cobain ininya, weh? Nyobain bakso lobster. Belum. Deh, gua kan udah pernah beli juga. Iya, makanya itu ya. Jadi. Dia kocok banget, guys. Dia nyuruh aku nyobain ini pangsit ya. Namanya bakso pangsit gua. Bakso pangsitnya. Dia tuh udah pernah beli. Untung enggak tumpah. Diapainnya? Diapainnya, guys, ya? Ini sebenarnya rada bingung kayak kalau misalnya pakai ini gue tethering bisa gak coba bisa, aja bisa tapi habis isi selalu juga pakai dari kemarin kita coba aja tapi memang showroom lu nggak login di HP yang ini. Enggak. Ya. Repot kan kayak ribet nanti harus ininya. Apa sih namanya? Lu jadinya apa? Mix berry. Mix berry lemonade. Iya ya. Mix berry lemonade. Lemonade taste like lemonade. Lu laki gue. Lu suka yang tapi lu sukanya maksudnya yang segar-segar. Iya, asam-asam ya, yang segar. Taste like lemonade. Di situ hujan enggak? Enggak, di sini enggak hujan. Andaliana Maxari dan Noah. Dew ini udah tersambung ke hotspot. Aku kita coba ya, apakah ini bisa tunggu. Yes. Pengen makan mie instan plus roll. Buat aja, Kak. Buat mumpung enggak ada yang larang. Guys, ini udah bisa belum? Bandung hujan gitu. Jati guys. Kalau kita kemarin ya deh hujannya ya. Iya, di sini kemarin hujannya guys. Emang di Bandung sekarang lagi hujan gitu. Iya katanya. Udah belum guys?
Guys, showroomnya dia udah bisa, guys. Coba kita tanya penonton di sini. Asyik banget. Lancar, aman, oke. Nggak tahu, oke. Udah bisa, oh udah. Udah bisa. Ya, bagus deh. Kita lagi pesan minuman, guys. Ya. Udah deh, aman deh. Oke, bagus. Kita katanya suka wah dapat diskon, katanya suka dipeluk-peluk mute untuk diskonnya dari Kak Morden Bucindi, thank you Kak. Nggak tahu sih deh, emang gue sering dipeluk-peluk mute sering, cuma karena kita nggak peduli jadi tak kayak kita nggak iya. Gitu loh. Oh kayak gitu kayaknya guys. Sudah terlalu sering jadi kayak kita kayaknya nggak tahu ada yang meluka nggak tahu. Tadi kak, tadi kata Mute di live SR bohong kali dia guys. Iya Mute tuh kadang tuh suka halusinasi. Iya. Kali halusinasi suami gue deh. Hah suami itu tuh yang biru mau udah nikah suami-suami. Wih bagus dong, baru baru lihat keren banget suami kan tuh Xiaomi. Jangan suami gua Xiaomi, ini suami itu Xiaomi, ini suami. Ini suami. Kasihan deh. Deh lu jangan berharap sama seseorang terlalu perfect deh. Nih definisi. Gara-gara tadi ngebucin sih kak. Gara-gara tadi bucin. Definisi perfectnya gue tuh bukan kayak definisi perfect yang kayak orang-orang kayak. Itu harus, apa itu? Itu kalau nggak perfect apa kan namanya? Cuma suka doang, cuma ngefans doang, cuma suka doang. Ya kalau bisa ya Tuhan memberkati. Gitu. Bagus bagus bagus. Definisi perfect gue tuh ya simple lah sebenarnya. Udah deh, gue nggak yakin nih simple. Enggak yang harus kayak dimapan lah inilah apalah itulah kan biasanya kan. Emang kayak gimana? Biasanya kayak banyak orang-orang kayak nyari yang. Emang lu nyarinya yang kayak gimana? Gitu. Gue nyarinya yang. Kita yang. Pokoknya. Langsung pokoknya. Pokoknya teong gitu deh. Gitu. Hmm? Pokoknya Taeyong. Pokoknya kalau Eli pokoknya Jaehyun. Eli pokoknya Jaehyun. Lu apa? Pokoknya apa? Gua pokoknya dia pekerja keras. Enggak ini beneran nih. Kerja keras. Terus nomor satu. Dia harus banyak nih ada nomor satu aja nih. Nomor satu. Dia harus takut pada yang maha kuasa. Terus? Nomor dua. Terus? Sayang. Sayang bener-bener kayak sayang banget. Kayak dia menyayangi dirinya sendiri sama gue dan keluarga gue. Sayang banget kayak gak mandang apapun. Iya terus? Bener-bener kayak udah sayang udah. Tiga, kerja keras. Udah doang. Banyak ya. Tiga doang. Simple lagi yang kayak udah pasti lu lahir punya agama dan takut akan Tuhan gitu. Ya kan yang nomor satu, ya kan? Terus nomor dua kayak pasti orang ya, nah ini nggak tahu nih yang nomor dua nih. Apa?
dia menurut bisa, tadi apa? Sayang banget, kayak dia tuh sayang diri dia sendiri dan sayang keluarganya. Sayang keluarga gua dan gua tanpa mandang apapun. Terus? Terus kerja keras udah. Simpel kan, itu definisi sempurna. Kalau misalkan kayak kurang dari situ, misalnya ada tiga nih, tapi yang satu enggak, nah itu enggak sempurna. Itu langsung out ya? Out. Gue bakal berpikir beribu-ribu kali lipat. Padahal dia bagus nih yang dua nih, nih dia bagus nih. Kalau kurang, kurang dari yang ketiga itu, dia itu doang definisi sempurna. Tadi siapa yang nonton Bucin, guys? Desio sama Day-nya juga kangen Desio. Wow. Kok gue mencium bau alpukat ya? Jangan gitu dong, gue juga jadi pengen alpukat. Pesanannya belum nyampe, belum. Eh sama ya, di sini juga ada yang nanya. Pesanannya udah sampai belum? Sama lagi ternyata orang. Tapi ini mie-nya teksturnya kayak mie kiloan. Oh, mie biasa. Oh, kayak enggak tahu, cuma teksturnya kayak mie biasa, tapi karena udah lembek ya. Gue teksturnya kayak Indomie. Tapi enggak berarti bukan dari mie-nya. Kalau misalnya mie-nya yang diambil bumbunya kagak. Sayang. Ya, sini ada yang dia beli tempat lain yang saya tidak tahu sih. Juga enggak tahu. Sekarang aku udah ngerti arti lagunya Cisang sama Cigre. Gimana? Yang alpukat. Tapi bukan alpukat, iya deh alpukat. Labil. Enggak, sebenarnya jadi ceritanya itu ceweknya insecure. Insecure. Tapi digambarinnya kayak pakai alpukat. Nah, pas di bagian lirik, tapi bukan alpukat, iya deh alpukat. Nah, tapi kan kadang kalau misalnya kita insecure, kadang ada suatu momen dimana kita kayak ngaca gitu. Enggak, tapi gue cakep gitu kan. Kayak jadi tuh... Berarti alpukat itu cakep, bukan kayak kentang gitu. Jadi kayak, kan di lirik, tapi bukan alpukat, iya deh alpukat. Jadi kayak dia merasa, terus kadang dia merasa jelek. Tapi kadang dia tuh merasa ya, dia cakep gitu guys. Jadi gitu. Menurut aku ya.
Udah 8 tahun. Heidi. Gue ada, bukan Heidi sih, lebih ke apa? Gue di-downloadin itu sama Mute. Pet Stories. Pet Stories ya namanya, guys. Lupa namanya. Ini nih. Bentar, gue lihat dulu. Miau Miau Starak, guys. Jadi gitu. Miau miau. Nih. Family Farm. Coba lihat. Modelnya hampir sama. Tapi ini kayak dia tuh juga apa? Kayak berpetualang juga gitu. Berpetualang. Jadi kalau Heidi kan cuma di situ-situ doang. Kok dia bisa pindah-pindah tempat? Cuma dia ada rumahnya di yang buat ngelola Heidi. Cuma dia kayak berpetualang untuk nyari ini. Dia bisa kok pindah-pindah tempat sekarang. Bisa juga Heidi. Itu di upgrade. Pergi ke apa namanya? Ke rumah Pet Paradise. Iya benar, Pet Paradise. Itu di upgrade. Pergi ke rumah temen gitu-gitu bisa. Mampir gitu. Punten. Banyak banget. Terus peran buah-buahan yang lain apa? Maksud buah-buahan yang lain tuh cewek yang lain, guys. Kalau menurut aku ya, kayak strawberry, pisang, apel, tercium aroma yang manis. Strawberry, pisang, apel tuh maksudnya cewek-cewek cantik gitu. Tercium aroma yang manis mungkin maksudnya tuh cantik gitu, cewek-cewek cantik. Kayaknya gitu. Kayak gitu, guys. Kayaknya gitu. Terus ku jadi ingin menciumnya. Maksudnya pengen cantik juga gak sih? Kayak gitu, kayaknya. Kak Ayah guguknya lucu dah. Terus kemarin aku kayak belajar literatur literasi gitu kan. Tapi itu sebenarnya tergantung kalau misalnya kita mau ngartiin lirik atau mau ngartiin bacaan gitu, itu tuh maksudnya penulis, ada beberapa penulis yang pengen kita ngeimajinasiin sendiri. Jadi kayak kalau misalnya ya lirik tapi bukan Alpukat, ya deh Alpukat itu menurut imajinasi aku tuh kayak gitu, guys. Kalau kita lu bisa naik motor gak? Bisa. Apa? Gue juga bisa. Tapi dulu. Iya sekarang udah motor. Ya sekarang takutnya oleng gitu gak sih? Dulu sempat tuh pernah belajar naik motor sama Koko. Sama Koko sama saudara juga kan belajar. Iseng aja sih sebenarnya. Terus kayak tapi sebenarnya enggak dibolehin sama mama papa aku. Kayak cece gua aja pengen naik sepeda. Kantornya enggak boleh. Lah kantornya jauh deket, kalau deket mah enggak apa-apa. Kayak dari pokoknya berapa kilometer ya? Jadi pokoknya gitu. Gak
begitu jauh banget juga, tapi nggak begitu deket juga kan, ngelewatin kayak jalanan raya gitu. Mm-hmm. Jadi nggak dibolehin, tapi kan ada jalur sepeda kan. Iya aku nggak dibolehin juga. Terus waktu itu pertama kali gua bawa motor itu gua ke gereja. Bagus. Gua ke gereja lewatin rel kereta. Lah. Pokoknya kayak ngelewatin rel kereta gitu dah. Terus kayak rame gitu kan, kayak macet gitu. Mm-hmm. Terus gua kayak ngeboncengin caci gua juga kan. Caci gue kayak megangnya itu kenceng banget dia, terus dia dempet banget, ngerti gak? kayak nambah beban gitu loh. Terus kayak santai kayak masih santai. Pas mau belok ke gereja nih, pintu pagar gereja gue tabrak. Ih, benar-benar orang lagi ibadah kan di dalam, gak lagi ibadah sih, cuma kayak lagi kayak JR gitu loh, baru mau masuk kayak JR buat lagu-lagu gerejanya. Tabrak tuh pagar gereja sampai penyok. Pagarnya sih nggak nape-nape gitu ya, cuma suaranya tuh kenceng banget. Suaranya kenceng banget. Iyalah pasti. Cuma motornya kayak patah gitu depannya. Ya ampun. Terus akhirnya pulangnya. Untungnya orang gereja tuh kalau nggak tahu, kalau misalnya orang gereja tahu. Lu. Karena orang gereja gue. Lu tuh, disuruh jadi biarawati deh, mengabdi ke gereja, benerin pagar. Karena kalau orang-orang gereja gue tahu, kayak kan kebanyakan cowok-cowok juga kan orang-orang gereja ya. Yang cewek itu kayak dikit banget, cuma 3 orang, gue, cece gue sama ada satu lagi. Nah, jadi kan kita kan, gue kan kayak lebih ke tomboy gitu kan. Jatuhnya malu gak sih kalau misalkan, ngerti kan maksudnya? Kayak yo gitu. Nanti kayak diledek-ledekin gitu, untungnya kagak tahu. Ini Jepang, alpukat juga gak dianggap buah gitu. Makanya dia minder. Iya, dia insecure. Makanya di Jepang tuh paling aneh sama yang namanya jus alpukat. Kasian ya. Padahal jus alpukat terenak sumpah. Padahal jus alpukat enak banget. Kayak aneh banget kayak. Itu sih aku nangis sih kalau misalnya. Kayaknya kalau misalnya aku terakhir di Jepang. Terus kayak kita gak kenal alpukat. Iya, pas gak kita cobain buah. Rasanya aneh. Pas itu nangis banget sih. Jujur sih. Aku juga nangis banget. Gue pernah juga kayak lu lihat kan gue punya luka baret di paha gue kan. Tiba-tiba kecelakaan motor juga, tapi itu masalah saudara gue yang cewek. Jangan naik jadi, motor lagi deh lu. Enggak, ini gue diboncengin kali ini. Jadi kita tuh kayak begadang nih, begadang. Iya, gue, Cece, saudara gue yang cewek, kakak ipar gue, kita tuh begadang berempatan. Ngobrol nonton gitu kan. Terus subuh-subuhnya tuh pagi-paginya udah motoran kita lapar. Jadi kita mau jalan-jalan aja cari makanan gitu loh. Subuh-subuh. Enggak kayak udah terbit matahari terbit gitu. Tapi kayak masih jam 6 deh kalau enggak salah. Masih jam 6-an gitu. Nah, kita lapar deh tuh. Kita lapar, akhirnya kita naik motor deh tuh. Cece gua sama koko hiper gua, terus gua sama saudara gua kan. Naik motor kayak biasa. Gua diboncengin. Terus abis itu dia tuh kita udah makan, terus selesai makan nih. Oh, ya, selesai makan. Makan apa? Bubur? Enggak, kita makan uduk. Soto. Oh, soto. Dia jauh banget lagi. Kayak jauh banget dari rumah kita. Kayak aneh-aneh aja kan, kayak. Makan soto doang gila. Pas balik lagi. Ini abang koko ipar gue nih sama saudara gue ini kayak mereka tuh kayak konyol gitu loh. Kayak padahal enggak ada yang mau balapan, cuma kayak gak mau dibalap masing-masing tuh gak mau dibalap. Aduh, gue bingung banget dah. Itu ngeselin sih. Mereka tuh kayak gak mau saling kebalap gitu. Jadi mereka jadi inisiatif jadi balapan. Jadi inisiatif balapan gitu pagi-pagi. Nah, pas dia pagi lagi. Gak mak, udah nanti aja. Terus kan saudara gue ini lagi ke rumahnya dulu minta uang sama orang tuanya. Jadi
koko gue lewat sini, lurus sini. Mm. Dia tuh parkir motornya di sini. Mm. Nah, jadi dia mau ke balap nih, sama koko gue sini kan. Dia langsung belok dong gini. Belok. Cornering. Dia langsung belok, ngepot bet-bet. Ada bajai biru. Ada bajai biru. Terus kayak hampir mau nabrak bajai biru, tapi jadi kayak oleng-oleng gitu gak sih? Oh, iya. Pas oleng udah deh tuh jatuh semuanya. Gue jatuh, tapi cece gue sama koko gue gak jatuh. Kayak mereka kayak cuma ngeliatin kayak, lah? Ngapain? Sumpah diliatin doang. Gue udah jatuh, gue, dia, motornya juga udah jatuh. Terus ada ibu-ibu bawa motor yang kesenggol juga. Bener lu. Bener kokoh lu, deh. Enggak, saudara gue. Saudara gue yang cewek ini yang bener-bener koko gue mau di jalan aja kayak udah nggak mau niat balapan lagi gitu loh, tapi dianya tuh kayak jet langsung gitu, terus ada bajaj dia kayak nggak lihat-lihat gitu. Terus gue ngeliat di motor ibu-ibu itu kan udah pinggirin kan, terus gue kayak masih bergeletak gitu, gue kayak masih bingung. Berdarah nggak? Berdarah, tangan gue berdarah, terus kayak tangan gue berdarah gitu, kena kerikil. Tapi gue kayak nggak nyadar gitu kan, kayak gue panik ketawa gitu ngerti gak sih? Terus saudara gue juga ketawa-ketawa kayak. Terus tapi saudara lu lukanya banyak pak? Banyak dia, dia gak banyak dia di luka dengkul. Luka dengkul tuh paling sakit kan, kayak gak bisa nekul. Males tuh luka dengkul, gue gak suka banget luka dengkul. Jalan pun juga kayak gak bisa. Terus gue sama saudara gue nih ngeliat motor ibu-ibu itu ada bercak merah-merah gitu. Ih. Terus kita langsung berdiri, gue langsung berdiri. Langsung gue samperin tuh ibu-ibu. Ibu-ibu sih berdiri kayak gak kenapa-napa. Tapi pas gue deketin ternyata itu cat merah. Kayak gue emosi banget, gue sakit-sakit, gak ada yang bangunin, gue bangun sendiri. Dan ternyata gue di prank, itu cat merah doang. Akhirnya gue balik lagi, gue duduk lagi tengah-tengah, dekat motor gue. Sumpah. Baru sampai ada, untung masih dekat rumah saudara gue kan, jadi dibantuin, dibangunin. So ide sih, lu. Gue bingung banget. Itu tanggal 1 Januari. Karena tanggal 31 kita kan kayak pasti habis bakar-bakar. Iya, makanya begadang. 1 Januari 2016, kok gak salah. Ingat banget gue, ini luka. Luka tahun baru. Luka tahun baru. Terus orang tua gue gak tahu, karena kayak sebenarnya bukan diomelin juga sih. Takutnya mereka kayak jadi cemas, yang bener-bener cemas banget gitu. Karena seharusnya dijahit kan. Cuma gue kagak jahit. Balik tergeletak. Iya guys, aku tuh kayak pas aku lihat ternyata keprank. Emang di pinggir jalan situ kayak gak ada orang-orang yang kayak ayo-ayo bangun gitu, yang bantuin gitu? Gak ada, orangnya kayak cuma lihat-liatin doang. Ya ampun. Mungkin karena jalanannya juga terlalu lebar gitu kali ya, jadi kayak mau ke tengahnya tuh kayak gak ngerti gue juga sih pokoknya. Gue sama saudara gue kayak lihat-liatan kayak ketawa-ketawa gitu. Kayak terheran-heran, terus gue kayak pengen ngata-ngatain saudara gue juga. Lu sih, lu. Terus saudara gue juga yang ini juga udah dikata-katain sama koko gue kayak diledek-ledekin gitu. Lu lagi ya nih, konyol banget tinggal gue gak ada mau ngebalap lu. Gini-gini. Iya, abisan kan gue takut dibalap. Enggak, maksud gue kayak lu mau takut dibalap, mau gak dibalap ya ngapain gitu kan. Kayak konyol banget emang guys. Kayak kehidupannya kayak gak ada yang unik gitu. Enggak, itu unik sih bagi. Itu unik sih. Maksudnya, terlalu rempong gitu. Api. Gue juga apa? Pernah tuh jatuh. Tapi bukan yang masalahnya, bukan jatuhnya. Api. Masalahnya pas gue ke rumah sakitnya. Api. Jadi kan kecelakaan juga kan. Iya. Pala gue bocor. Apa? Motor. Iya motor. Gue padahal udah pakai helm, tapi pala gue bocor. Awalnya gue nggak tahu pala gue bocor. Gue diem aja. Pas gue copot helm tuh gerah. Tiba-tiba lu kira gerak, keringet gitu. Iya, gua kira keringet di sini kan. Di sini apa di sini gitu. Gua pegang, set. Pas gua lihat merah. Gila. Sehabis itu langsung kan dibawa ke rumah sakit. Terus pas sebelum nyampe rumah sakit gua bilang apa? Mau minum dingin. Terus kita berhenti di minimarket. Gua inget banget gua beli voucher lu tuh. Gua beli apa ya? Pokari kali ya. Pokoknya gua minum dingin deh. Minum dinginnya terus maksudnya minum dingin. Berhenti dulu di depan minimarket itu. Di masuk depan minimarket, masuk. Iya. Gue minum, bukan langsung jalan lagi. Gue sakit. Gak sakit. Mungkin karena shock kali, gue juga awal-awal gak sakit. Gak sakit, gak sakit. Terus habis itu pas udah nyampe di rumah sakitnya tau gak apa. Waktu itu gue masih kecil banget. Terus umur berapa? Kayaknya gak SD gitu deh. Oh. SD. Terus?
Terus pas sampai rumah sakit, terus dokternya bilang kan, ini tuh harus dijahit. Dapat dua jahitan gue tuh. Lagi. terus kocaknya tuh di nih, gue bilang gue gak mau dijahit. Terus lama tuh dokternya bujuk gue. Gak mau, pokoknya gue bilang gue gak mau. Nanti kasih permen. Enggak ada gitu dokternya. Di sinetron banyak tuh. terus habis itu gue bilang kan gak mau. Terus akhirnya dokternya mungkin nyerah apa gimana, terus dia bilang ya udah dibersihin aja ya. Terus gue iya dibersihin. Tapi ya. Dijahit. Iya, tapi pas pulang-pulang gue tanya sama ibu gue, mungkin dijahit. Iya dijahit. Gue dibohongin sama dokternya. Bersihin. Iya dibersihin. Saya padahal gue kayak ngerasa kayak biusnya bius lokal kan, jadi cuma di daerah. Padahal gue ngerasa doang. Kayak apa sih ada keseret apa sih? Gitu ya. Iya keseret. Gitu. Benang kayak seret gitu kan. Terus gue persen gue udah enak. Bener-bener deh. Bener nih dokter. Gue dibohongin gitu sama dokter. Ya, itu malas banget sih gue udah kayak. Padahal kayak cuma dua jahitan, tapi dijahit tuh mahal banget tuh guys. Iyalah. Satu jahitan 500 ya, apa 200. Terus kan jahitannya sekarang masih ada bekasnya, cuman gue lupa di kanan apa di kiri. Tapi untungnya udah pasti numbu rambut. Enggak. Lu rasa? Enggak. Orang waktu tapi itu enggak begitu kelihatan pasti. Waktu itu pernah apa di rambut sama kakaknya, sama kakak Hendu. Kelihatan tapi. Iya terus kelihatan gitu. Terus kayak oh ternyata di sini. Terus padahal gue udah lupa. Udah gue ingetin di kanan apa di kiri. Maksudnya jadinya kalau misalnya itu gue tahu gitu. Mm-mm. Terus gue lupa. Lupa lagi emang gak apa-apa. Udah nyampe. Ya, belum lagi menuju ke sini. Cepetan dong bang. Terus kayak gue sama saudara gue, kita mengobati sendiri pakai obat yang merah tuh, obat merah. Betadine. Yang dari Cina, obat Cina. Arak-arak merah itu perih banget, bukan main gila kayak. Gue tuh kalau misalnya luka gue nggak pernah mau pakai betadine atau apa, nggak mau gue. Kita tambah perih gak sih? Terus kita kayak kunci pintu, kita pakai saling pakein karena kalau pakai sendiri tuh nggak kuat. Saling pakein tuh saling teriak-teriak, mencet-mencet, itu nahan. Iya lah, kalau pakai sendiri nggak pakai gue, udah gini kayak, doang nih. Dan jarak 1 cm udah gue tarik lagi. Ini main sirum-siruman kita. Bisa. Ini aja yang kuku gue patah. Itu gak gue betadin. Ini gue kasih kutek. Kasih kutek. Gak gue betadinin. Padahal ibu gue suruh betadinin. Gue gak mau ya. Tapi sebenarnya harus diinin tau. Sebenernya di betadinin. Sebenernya gak boleh keseringan ditutup. Biar kering. Cepet kering. Soalnya waktu itu kan patahnya dari sini deh. Dari sini sampai tengah sini kena daging. Enggak. Berdarah. Terus nunggunya tuh, lama banget. Ini masih aturan tuh ini tahu pakai obat merah. Enggak mau, enggak bisa. Thank you Kak diskonnya dari Kak. Kak berapa sih? Kak Samankun. Tadi aku mulai showroom jam berapa, guys? Tadi gue juga lupa gue mulai showroom. Tadi kan sempat berhenti sebentar atau berapa menit ya, enggak lama juga gak sih berhentinya. Oke. Sejak berapa lama kah kita? Tadi kita mulainya jam 7-an lewat deh. Gue udah 1 jam 10 menit. Ya gue juga udah. Tapi gak berasa. Nah kita makan. Pengen cookies. Cookies? Pengen cookies. Gue pengen apa ya? Kenapa? Pengen
Apaan tuh? Harus lihat. Kayak ini tau gak sih? Ya. Gak usah dihitung deh. Yang kau. Serem banget loh. Tadi nggak ada. Ya sabar. Berarti itu belum dicek sama kakaknya. Besok klik. Ini apa namanya? Kayak si siapa ya waktu itu ya? Neon. Neon ikut datang ke acaranya si siapa gitu. Terus? Iya kayak gitu modelnya ya, kayak gitu-gitu loh. Oh. Oh. Share screen apa, guys? Nanti gua kayak gitu gue nemenin tayang syuting dong. Duh deh, jangan cari yang terlalu perfect deh. Mau tau gak sih gue mimpi? Kalau mimpi ini jadi kenyataan gak sih kalau diceritain? Gak apa, yang penting imannya kuat aja, gak apa-apa diceritain. Imannya kuat aja. Jadi waktu kemarin-kemarin, gue mimpi 2 hari yang lalu kalau gak salah. Di dalam mimpi gue itu, gue kan pernah nge-DM Taeyong. Terus dalam mimpi gue, Taeyong tuh nge-replay. Nge-replay DM-an gue, kayak ngebalas gitu. Terus gue kayak shock gitu dong dalam mimpi, kayak, hah? Ini seriusan? Apakah gue mimpi? Di dalam mimpi gue begitu. Di dalam mimpi gue kayak berasa mimpi gitu loh. Terus? Tapi ternyata mimpi beneran, jadi kayak gak mungkin. Mimpi gue kayak, hah, gila, coba lihat ini beneran. Jadi mimpi gak sih, cubit-cubit kayak gitu loh. Iya. Jadi mimpi dingin ya, kayak deh. Mimpi gitu. Dingin. Ya udah matiin aja. Kamu tuh mati di mana? Gak tau. Hah? Itu, di atas itu. Oh iya. Kan di jeger. Tak matiin AC-nya ya guys. Lu masih panas. Tunggu gedein aja sih. Gedein ya. Enggak ah. Matiin. Lu masih panas. Gua udah gak kepanasan lagi. Tapi gak kedinginan juga. Jadi matiin deh. Yang atas. Emang bisa ya kalau misalnya ini gua matiin terus yang atas malah nyala. Bisa. Enggak. Dingin, kakiku dingin deh. Deh, dimatiin tuh pakai selimut lagi. Oh, gak mau. Ada buaya, kita harus naikin kaki biar gak digigit buaya. Pernah gak sih main buaya-buayaan gitu? Sering dulu waktu kecil. Waktu kecil kita merindukan Natal. Oke, begitu aja. Lucu banget. Lagi lihat Instagram, guys. Ada ularnya mana? Ada dong di rumah aku. Nah, sebenarnya tuh pengen strawberry. Aku pengen kadang kayak pengen. Kayaknya gue harus beli ini deh, Kak. Kayak ular lagi. Ya, cukup. Pi. Padahal kayak pas gue harus beli ular yang mini deh. Iya, gue pengen deh. Gitu. Pengen juga. Soalnya ular gue kayak udah gede-gede. Bareng yuk belinya. Bareng. Gimana? Lah di tempat. Oh, tempat tanya bokap lu dong. Iya, bokap lu dong. Nih. Masa lu tanya gue aja nanya lu. Bentar dulu. Kalau misalkan paling kita tuh paling bisa kita beli ball piton, Kak. Warna kuning ada. Kalo mahal. Mahal. Oh. Itu lu mau taruh sini. Akuarium? Iya sih, bisa sih. Gue pengen beli akuarium yang cantik. Nah, kayak gue juga harus beli akuarium supaya ular gue tuh bisa dibawa-bawa. Karena tuh kandang gue tuh kayak udah langsung menetap gitu, kaca gede gitu kayak. Oh iya. Menetap gitu, jadi. Lagi kok dibawa juga berat gitu kan. Iyalah. Nah, kalau misalnya kadang gue tuh kayak pengen bikin konten sama ular gue gitu kan. Tapi mau deh. Susah dibawa-bawa. Mau yang juga kecil. Harus beli akuarium. Mau yang kecil. Kecil. Dulu lu bawa-bawa itu? Tuh Zero masih kecil tuh. Bawanya pakai apa? Kayak ada akuariumnya, tapi sekarang akuariumnya pecah. Oh. Sama Zero juga. Enggak, gue pengen akuarium yang dihias gitu deh. Yang kayak kemarin yang di pameran.
itu lu hias sendiri. Iya. Ya lu kalau beli akuarium, akuariumnya kosong. Oh iya iya. Nanti lu beli kayak barang-barangnya gitu, terus lu hias-hiasnya itu. Tapi gua enggak mau kasih makan tikus. Terus lu kasih makannya apa? Pelet buat ular ada enggak? Enggak ada Kak Gita. Lu pelet aja itu yang jual ularnya dah. Paling kalau si Zero lah, tuh tapi sekarang... kan yang kecil yang cuma segini loh, deh. Makannya ular juga. Bayi tikus bahkan. Oh, bayi tikus. Ih, jijik, deh. Bayi tikus yang masih merah-merah bahkan jiji. Waktu itu. Lu yang kasih makan. Ya udah. Iya, iya. Iya, ya kan makannya kan seminggu tikus, sekali tikus, doang juga ya. Banyak kan gue ternak tikus. Dia makannya seminggu sekali doang kan? Iya, seminggu sekali. Enggak ya, apa-apa. Pokoknya kalau misalnya dia udah pup, lu baru boleh kasih makan lagi. Oke. Mau deh. Ini deh. Nanti gue cari deh. Ball piton tuh ada warna apa ball aja? Piton. Ada warna apa? Warna-warna tuh. Mahal. Ball pitonnya warna-warna mahal. Oh. Jatuhnya. Kalau yang lu, biasa aja cuma yang biasa aja 1 juta lebih. Gue pengen beli lagi, gue mikir. Karena gue udah tapi enggak bisa besar kan? Bisa, tapi yang gak gede-gede banget, Kak. Gak mau, gue gak mau yang bisa besar, deh. Enggak, gak bisa gede-gede banget. Paling menggembul doang, dia tuh menggembul. Oh, bulat, oke. Kita lihat di Google. Yang segini, deh. Itu masih kecil ya, jangan yang terlalu masih gua kecil. Gua maunya yang kayak gini. Kecil banget. Lu rentan sumpah kalau ular kecil-kecil gitu dah. Ya. Harga mahal terus lu tiba-tiba mati. Lu kecilnya kayak, maksud lu kecilnya yang semana sih? Selengan lagi kecil. Kecilnya segini nih. Sini. Mana nyanyi? Gua maunya yang segini. Kecil banget. Ini yang sekecil gini. Ularnya gue kecil gini. Paling kecil boleh dipelihara segini. Ini aja lu harus hati-hati banget megangnya. Karena tulangnya masih gampang patah. Itu ular guci kecil banget. Beda, kok dia walaupun ular kecil tapi dia tuh gak bayi. Ada gak ular kecil yang gak bayi? Ya itu, ular guci. Yang selain ular guci? Mungkin ada tapi gue gak tahu namanya. Coba tanya bokap lu. Ya nanti ya. Tapi kalau lu mau beli ball python yang kecil gue juga pengen. Ya nih anak-anak gue aja nih makannya tiap bulan berapa ya nih masa gila. Gue bahkan kayak dia gak belanja apa-apaan gitu. Gak apa semua buat Mugli dan Munchi. Itu adalah sosok seorang ibu guys. Jadi kalian gak boleh, istilah katanya kayak Mugli Munchi tuh gak boleh menggonggong ke gue. Lah kenapa? Kalau menggonggongnya kayak kurang ajar, kayak kita tuh pasti bisa bedain tahu. Kalau anjing yang menggonggong untuk berargumen sama anjing yang menggonggong berargumen untuk, iya sama anjing yang menggonggong untuk memberitahu sesuatu atau apa gitu kelihatan beda gitu. Oh Tara. Kalau ular air? Ular air yang murah dan bagus ya. Kalau kita sih biasanya nyebutnya ular pelangi, coba search deh. Tapi itu bisa gede juga. Oh, enggak mau gede. Ular air yang gue punya. Tapi nanti capek ya kalau misalnya gue mau. Ular air bau amis, Kak. Ih, makannya ikan. Makan ikan. Oh. Bau amis sapi, lu nggak bakal suka. Ular biasa tuh nggak, maksudnya kalau misalnya dia kayak nggak pup ya, kalau misalnya dia nggak pup nggak ganti kulit, ular biasa tuh kayak nggak ada bau apa apa gitu loh, jadi lo enak. Oh. Kalau ular air tuh lu pasti lebih geli deh karena megangnya basah. Iya maksud gue megangnya basah nanti. Ini apa deh? Ular etik ya. Ini itu yang kayak gue punya. Gak bisa, gak bisa. Gak berbisa. Tapi gue punya mahal. Itu kan warnanya oranye. Kalau gue punya yang warnanya lavender, kuning lavender. Ini mahal. Mahal deh, kayaknya yang lebih ke oranye semua gitu. Oke, kalau punya gue gak begitu mahal, kayak masih standar gitu loh. Kalau itu kan kayak udah
hampir 10 atau hampir 7 gitu-gitu. Enggak deh, gue gak mau yang harga segitu-segitu. Iya, gue juga gak mau. Kayak ngapain? Ngeribetin gue itu namanya. Kandang zero kayak gini. Gue mau kayak gini nanti. Ini boleh. Kayak gini guys. Gue pengen beli yang agak rada kecil dan bisa dibawa-bawa gitu supaya gue bisa bawa. Ya ini kan ular gue itu nggak bisa bawa gak sih, itu lebih stay di rumah buat pajangan sambilan. Iya, pajangan, buat pajangan. Nanti gue beli lagi yang buat, yang buat bobo ya? Iya, yeah, yang buat dibawa-bawa kandang. Kan gue sempat mikir gini ya, yang gue pernah ngomong di showroom gue, gue pengen beli akuarium kayak gitu, terus gue pajang di kamar gue yang di atas kan. Sekalian ada ularnya gitu, sekalian gua buat pelihara di atas, yeah. Sekalian pajang di atas. Cuma gue di atas bakal kayak jarang, takutnya jarang di atas gitu kan. Jadi takutnya ularnya gak kerawat, jadi gak jadi deh. Mending gue pajang sini, di bawah TV. Ya bisa. Eh, kekecilan. Bisa kak, sumpah, orang sibuk tuh peliharanya ular. Ya, berarti gue itu. Karena simple. Orang sibuk peliharanya ular. Kalo pelihara kucing, anjing, kayak mamalia gitu, itu sulit deh. Itu ibu gue. Hampir kayak setiap hari 24 jam. Atau pokoknya 24 jam deh, bener-bener harus nemenin. Apalagi masih bayi atau gimana gitu ya. Wah, gak bisa. Apalagi kalau pada saat lagi dia sakit lah. Gak bisa deh. Iya. Ya berarti gue harus pelihara reptil. Ular. Kok gak kadal, iguana. Oh, kok kadal. Ular sih, ku juga sama kadal sama ular, gue lebih milih ular. Gak tau kenapa. Gak tau, gue hari ini hebat banget, sumpah. Apa? Hari ini aku hebat banget guys. Apa? Di pagi, gue nangkep kecoa. Terus? Di tembok. Terus? Karena daripada gue malamnya kayak gelisah. Tapi lu takut tidur. Kecoa? Wih, luar biasa. Gue bahkan ngomongnya tuh gue takut gitu nyebut. Oh. Gue ambil tisu. Sampai banyak banget nih. Geli, gue bahkan ngebayangin lagi tuh langsung kayak day. Daripada lu malam ini gak bisa tidur gelisah tuh tiba-tiba kayak lu diituin. Kecoanya nempel di lu. Mending lu ambil dan lu buang gitu. Gue memberanikan diri. Hop, gue tangkap. Langsung gue bawa keluar. Twing. Gue buang aja sembarangan keluar rumah tadi. Jalanan. Gue langsung kayak tenang. Kalau ada kecoa gue langsung kayak merasa terancam gitu loh, hidup gue kayak lu gue mati deh gitu. Nah jadi lagi gitu. Kayak gitu. Abangnya masih lama? Masih. Ah. Bang ya, bisa yuk bang ya? Eh. Halo. Halo kak. Iya. Udah guys, tadi kita abis menelpon bapak. Iya yeah. Bapak drivernya. Bapak. Kasih segini aja. Iya, ya, udah. Jadi kita abis menelpon bapak driver. Bapak drivernya abis menelpon kita maksudnya. Iya yeah. Dan sepertinya aku sudah udahan ya showroomnya. Eh sepertinya kita udah harus udahan guys. Bisa nggak lu balik lagi showroom? Bisa sih. Bisa. Nanti deh abis minumannya datang kita udahan. Ya enggak sih. Tapi gue di sini kayak masih broadcasting gitu loh. Padahal gue udah endin. Tadi lu pencetnya end, bukan pencet pause. Pencetnya end. Nih, dari jam 19.08 sampai dengan ini SR radio ya, bukan. Coba kalau misalnya gue endin lagi ya. Emang delay, ya emang delay berarti. Oke, sekarang gue ya, gue ini
deh, habisin deh baksonya. Ya mau itu sisa tahu. Bakso. Udah, bakso juga makan. Oh, yaudah. Udah berarti udah. Minumannya lagi jalan ke sini. Lu ngapain sih? Kan bisa lihat di situ totalnya. Iya. Tapi kurang. Iya, SR-nya tadi lu tadi SR-nya error ya. Terus langsung di end. Iya. Iya, SR dia error guys, terus jadinya langsung di end. Handphone-nya panas lagi. Ya terus HP-nya panas. Atau gua harus ganti handphone ya? Gue kayak harus hubungin Teong dulu deh. Teong kayaknya aku harus ganti handphone. Kayaknya lu harus beli Xiaomi, kan? Xiaomi yang terbaru. Xiaomi guys, yang terbaru. Ya ini kan dari kan Xiaomi-nya. Punya Xiaomi yang udah agak ya. Udah tahun berapa terus gitu? Terus gue pake juga udah lama banget. Udah tahun 2001 gak sih Xiaomi-nya? Terus gue pake lama banget gak sih? Kayak awet banget gitu loh guys. Iya dari bayi udah pakai Xiaomi. Kita tunggu minumannya datang apa udahan sekarang ya? Terserah. Aku pengen menunjukkan minumannya. Enggak, dia lagi datang. Tadi tempat abangnya yang tadi kesini jauh gak? Dekat. Abangnya di sini, di daerah sini. Cuma gak di jalan ini. Pengen main prosotan? Gue pengen main ayuna. Gue pengen main prosotan? Pengen main ayuna. Gue dari dulu suka banget sama ayuna. Gue juga suka. Kenapa ya di kok di kantor kita nggak ada ayunan ya? Nggak ada apa? Ayunan. Jadi turan buatin ya? Turan buatin ya ayunan ya? Iya. Kan kantornya isinya anak-anak juga, Kristi. Terus, ya. Kan kantor kita banyak anak-anak. Harusnya dibuat child friendly dong. Ya gak sih, namanya apa sih? Lupa. Ya. Ngapain aja hari ini tadi pagi-pagi bangun langsung membuka HP terus terus
Terus oh terus siap-siap mau ke Go Play. Tapi mau siap-siap ke kantor. Ke kantor. Terus abis dari kantor siap-siap lagi ke Go Play. Udah tadi ke teater sebentar. Karena si Dea Angelia ada yang mau diambil di teater. Nah, habis itu udah langsung udah balik ke sini. Dah. Terus nanti mau ngerjain tugas. Terus tidur. Oh my god, terima kasih Kak diskonnya. Pet Paradise. Sebenernya aku gak belum ngurusin Pet Paradise aku guys. Sejauh gak abangnya? Besok tuh hari Sabtu. Mama loadingnya Paradise. I'm getting loco. Ya, satu lagi di-update. Oh, enggak bisa. Enggak ada yang baru. Oh, makan. Gimana cara makannya? Lupa deh. Ih, lupa guys. Ya, masa enggak makan? Mana ya guys ya? Guys, mana yang makan sih guys? Oni. Beli aja deh, beli makan. Thank you.
Ya sepertinya aku harus sudahan karena pet predators-nya loadingnya lama. Jadi sekarang aku mau bacain apa deh? Podium. Di nomor 1 ada Kanatan, terima kasih Kanatan. Ada Kariska, makasih Kariska. Ada Kak Poyoyo, makasih Kak. Kak Hendy, Kak Ankun, Kak Incon, Kak Witch, Kak Hitoha, Kak Fikar, Kak Rediansyah, Kak Adahan, Kak Demas, Kak Redi, Kak Iki, apa Ik? Kak Dika, Kak Amrul, Kak Rizku, Kak Ben, Kak Riku, Kak Eka, Sarah, Kak Rian. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi sebelumnya. Sampai ketemu lagi secepatnya. Abangnya belum nyampe? Belum. Oke. Bye semuanya. Makasih.